Sempol ayam jajanan kaki lima rasa bintang 5 dan rasanya tidak kalah sama sosis ya teman semua. Ini dimakan dicocol dengan saus tomat, saus sambal ataupun saus kacang juga sangat enak. Halo teman semuanya, apa kabar? Semua pada sehat-sehat. Jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Semangat selalu ya teman-teman. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat sempol ayam. Bagaimana cara membuatnya? Penasaran? Jangan skip videonya. Kita akan segera mulai membuatnya sempol ayam. Ini sudah ada dada ayam filet ya teman semua, untuk membuat sempol ayam. Kalau teman semua mau menggunakan yang bagian paha boleh ya. Ini saya potong-potong dulu sebelum dihaluskan atau di blender. Selanjutnya saya akan blender dulu ya ayam atau dada ayam filet yang sudah dipotong-potong. Kemudian saya tambahkan bawang putih yang juga sudah saya potong-potong tanpa menggunakan air ya teman semua. Langsung saya tutup. Ayam dan bawang putihnya sudah halus ya teman semua. Saya akan tambahkan bahan-bahan yang lainnya. Ini garam, kemudian gula pasir, merica bubuk, kemudian yang ini kaldu jamur ya teman semua. Kemudian saya tambahkan tepung tapioka. Yang ini tepung terigu ya teman semua. Oke, langsung saya akan tutup dan di blender lagi. Adonan sempolnya sudah tercampur rata ya teman semua. Sekarang tinggal dibentuk-bentuk. Saya menggunakan tusuk sate. Untuk ukurannya besar kecilnya disesuaikan selera masing-masing ya teman semua. Atau bentuknya juga disesuaikan selera, mau dibentuk agak bulat, agak memanjang. Ini saya bentuk agak panjang-panjang, ini mirip sate lilit tapi bukan sate lilit ya. Agak sedikit saya kepal-kepal supaya tidak lepas ya. Nah seperti ini ya, akan saya buat semuanya sampai bahannya ini habis. Sempolnya setelah dibentuk-bentuk saya akan rebus dulu ya teman semua sebelum digoreng. Ini airnya sudah mendidih, dikecilkan saja, tidak perlu besar-besar apinya. Kemudian saya tambahkan minyak sedikit saja secukupnya, kemudian garam ya teman semua. Oke, lalu saya masukkan sempolnya ini dengan api kecil saja. Ini direbus sampai matang ya teman semua. Sempolnya jadi 38 tusuk ya teman semua, tapi tergantung besar kecilnya ukurannya ya. Kalau lebih kecil-kecil pasti lebih banyak ya jadinya. Nah kemudian airnya tadi saya tambahkan sedikit minyak, tujuannya supaya tidak lengket ya saat direbus ini satu dengan yang lainnya. Oke, ditunggu sampai matang ya. Sempolnya sudah matang ya teman semuanya. Saya akan angkat dulu, angkat semuanya, kemudian ditiriskan, tunggu sampai dingin ya teman semua. Sebelum sempolnya digoreng saya akan kocok dulu 2 telur ya, karena nanti akan dilumuri atau dibalut dengan kocokan telur. Saya kocok dulu. Kalau sempolnya dilumuri dengan telur atau dibalut dengan telur, otomatis tampilannya lebih cantik, juga rasanya akan lebih enak ya, lebih gurih ya teman semuanya. Kemudian saya akan campur atau tambahkan dengan tepung beras ya teman semua. Dikocok lagi sampai merata. Ini saya tambahkan tepung beras, tujuannya supaya nanti bisa lebih nempel ya ke sempolnya. Kalau teman semua tidak mau kasih tepung beras juga tidak masalah.
Oke, sekarang sempolnya saya goreng ya teman semua. Telurnya sudah dikocok. Nah, sempolnya ini tunggu dingin ya teman semuanya. Dan semua dilumuri dengan kocokan telur ini ya. Sampai semua terlumuri, kemudian dimasukkan di wajan dengan minyak yang cukup panas. Dan gorengnya ini tidak terlalu lama ya, karena sempolnya sudah matang. Yang penting sudah warnanya sesuai yang kita mau, sedikit kecoklatan begitu ya. Minyaknya harus banyak ya teman semua, sampai sempolnya ini tenggelam. Jadi supaya matangnya itu bagus, bisa merata. Sambil diaduk-aduk ya. Nah ini sudah cakep banget warnanya, tinggal tunggu sedikit lagi saja sudah bisa diangkat. Ini warnanya sudah kecoklatan ya teman semuanya, sudah cukup seperti ini ya. Saya akan angkat semuanya, kemudian saya akan goreng sisanya sampai habis ya. Wow, cantik sekali teman semua. Oke, ditiriskan seperti ini ya supaya minyaknya turun ke bawah. Sempol ayam jajanan kaki lima rasa bintang 5, dan rasanya tidak kalah sama sosis ya teman semua. Ini dimakan, dicocol dengan saus tomat, saus sambal ataupun saus kacang juga sangat enak. Dimakan dengan santai sambil minum kopi, nonton TV. Wah, wow, mantap banget teman semuanya. Semoga bermanfaat ya sempol ayam ini buat teman semuanya. Jangan lupa untuk berbagi dengan teman yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah. Thank you.